Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Alita sudah ada di restoran Vieris Hotel Romangun sama chef yang keren banget. Chef, hari ini menu kita ini spesial banget. Ini apa chef? Ini spesial dari Vieris Hotel Bay. Ini sup ayam bakar rempah. Sup ayam bakar rempah. Wow, jadi ayam bakar tapi jadi sup. Betul. Dan rempahnya juga. Guys, wangi banget guys. Dan ini ada tahu bacem ya guys. Ada mendoannya juga. Pentingnya juga. Ini spesial dari Vieris Restoran. Yeah. Ini namanya Kayu Arum Restoran. Dan letaknya di Jalan Romangun di depan Terminal Romangun ya. Dan juga ada Western juga ya. Yap. Dan pizza. Jadi komplit ya. Komplit di sini ada Indonesia, ada Western. Nah, ada juga. Ini tahu goreng. Iya. Dan ini? Ini nasi goreng iga. Nasi goreng iga guys. Mohon maaf ya, udah gue cemilin tadi. Wow, dan soto. Ada soto Lamongan. Soto Lamongan juga ada ya? Iya, soto Lamongan. Berarti dari Sabang sampai Merauke ya? Ada semua. Mantap. Dan ini spaghetti. Yes. Kita sekarang lagi dinner sama istri, sama anak di Hotel Vieris. Dan kita staycation juga. Hotelnya enak banget. Ya, buat kalian yang bisnis travel, ya. Kita stay di sini buat staycation keluarga juga. Nah, saya mau nyobain nih. Chef. Ya, sebulan juga. Wah. Dan terkenal banget katanya di sini rasanya itu cita rasanya tinggi banget, Chef. Iya. Ini guys, ayam bakar sop ayam bakar rempah. Ya. Wanginya. Temu gua saya sebenarnya. Udah bikin empuk. Ada smoke-nya kan, rasa-rasa smoke. Berasa smoke karena ini bakar kan? Iya benar. Grill. Dan wangi itu enak banget. Berasa rempahnya. Anget di badan ya. Anget di badan, bener banget. Kamu nyobain, tapi baik. Tahu baik. Gurih-gurih nyoy. Nasi juga. Pulen. Kita makan soto, masuk ke nasi di sini. Iya, masuk lagi. Perfecto sih. Ya, terima kasih. Ada yang spesial juga di bulan Agustus ini. Kita menu kemerdekaan. Yes. Ada yang sebelah sana ya. Kita menuju ke sana ya. Oh iya, langsung sana aja. Ada menu kemerdekaan guys. Nah, kita mau lihat dulu guys. Wah, ini. Apa ini? Wow, paket-paketan kita nih. Teman-teman, ini desainnya unik. Sate buntel. Iya, sate buntel Bali. Sate buntel Bali guys, sambal mata ya. Jadi ini dari Sabang sampai Merauke. Iya, Nusantara itu. Nusantara banget ya. Ada sambal mata, sate buntel Bali, nasi bakar Sunda. Sunda. Wah. Dan bentuknya juga enak banget dilihat. Seperti tumpeng tapi sate gitu ya. Ini kayak piramid gitu ya. Piramid gitu. Ini chef, ini ada Escobar. Jadi biar berkobar semangat kita gimana ini. Escobar biar semangatnya berkobar-kobar. Merdeka. Merdeka. Warnanya juga merah putih ya. Nah, ini dessertnya? Ini ada cake kopior. Jadi ada kelapanya tuh dalamnya. Oh. Saya mau coba dulu cake kopiornya. Iya. Warnanya merah putih. Sesuai temanya. Sesuai dengan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Lembut banget. Kopiornya berasa banget. Oh, ini sih tuangnya siapa ya? Iya. Ini milk ya? Iya. Oh, ini ya. Fly ya? Fly-nya. Wah. Ini, dan ini bisa kalian cobain di restoran di Hotel Vieris di Romangun. Namanya Kayu Arum. Kayu Arum Restoran. Wow, keren. Meleleh di dalam mulut. Lembut. Saya mau nyobain sate buntelnya, guys. Wah, ini dia pakai serai ya? Iya, wah, jadi
teman-teman, ini nggak pakai kayu biasanya sate, tapi pakai serai. Serai ini bagus banget ya buat menghangatkan tubuh ya. Coba ini. Dagingnya berasa. Ini sepertinya dalamnya ini rempah-rempahnya banyak banget ya. Iya. Ada kelapa juga. Ada kelapanya juga. Iya, ada kelapa. Makanya dia agak gurih banget nih. Iya, rasanya gurih. Gurih-gurih nyoy ya. Mantap. Saya mau cobain sambal matanya. Sambal Bali guys. Enak. Rasanya nggak meleset. Pokoknya kalian harus cobain. Datang di Hotel Pieris, Romangun di depan persis. Terima Romangun siapa ya? Ini siapa? Biar nggak kesel. Jadi dulu siapa ya? Escobar. Supaya semangat kita berkobar-kobar. Segar banget. Ini campurannya apa sih? Ini ada lecinya, leci, terus ada sodanya, soda, terus ada strawberry, terus ada rasa cinta. Wah, benar banget. I love you, sir. Thank you so much, sir. Thank you banget, thank you. Pokoknya langsung mampir di Hotel Pieris, Pieris sama Chef Ardi di Kayu Arum Restoran. Thank you so much. Thanks, hotel. Okay. Salam. So.